Untuk pengetahuan semua, terdapat 7 latar di Selama Perak telah mendapat pengiktirafan sebagai ikon pelancongan yang ke-12 pada tahun 2021. Ketujuh-tujuh latar tersebut ialah latar tebing tinggi, latar damak, latar rambung, latar panggung, latar titi dua, latar putih dan latar buluh. Hai, Assalamualaikum, saya Nurin Khaira dari SMK Sungai Bayu. Video kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai keindahan latar panggung. Perjalanan kami mengambil masa 19 minit dari SMK Sungai Bayu dan 25 km dari Bandar Selama. Lokasi di latar panggung terletak di Mukim Hulu Ijuk, Selama Perak. Inilah pemandangan yang dapat dilihat sepanjang perjalanan ke latar panggung. Antara kemudahan yang disediakan ialah tempat parking kereta, dewan untuk aktiviti kem dan perkemahan, surau, tandas dan pondok berkelah. Yang pasti, semua kemudahan tersebut dikenakan bayaran yang sangat berpatutan. Pelbagai aktiviti kita dapat lakukan seperti mandi sungai, mendaki bukit, memancing, berkelah, ber-BBQ, berkemah dan sebagainya. Saya Muhammad Dahlan bin Ahmad, duduk di latar panggung. Kemudahan dia macam inilah, ada tanda, ada surau, ada dewan, boleh cepat perkemahan. Baru 10 tahun lebih lah, 11 tahun lah. Waktu tua dulu katalah, dulu sini depa buat jalan air lalu sini. Waktu tua dulu depa mungkin ikut depa tambak dong, panggil panggung ikut panggung, tak tahulah pula menjatuhlah jarah dia. Ha, dulu bukan depa buat apa? Lesung air. Ha, depa pan sana atas tu. Air lalu ni ah. Waktu tua dululah. Mungkin ikut depa panggil panggung ke apa ke, tambak batu gitu kok. Ha, tu jadi panggung tu. Dia cuti umum. Ah, ha, di sekolah ramai lah. Ha, macam kalau satu tak tentu macam ni eh. Tengok cuaca. Ada orang, ada tak ada orang. Tak tentu. Hai semua, hari ini saya berada di latar panggung. Apa yang menarik di latar panggung ini? Latar ini mempunyai dua kolam. Satu berada di belakang saya dan satu lagi berada di sebelah sana. Jom kita tengok kolam kedua. Inilah kolam yang kedua. Saiznya lebih besar berbanding yang pertama tadi. Tak sabar rasanya saya hendak berkelah di sini dengan keluarga. Baiklah, sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Semoga rakan-rakan semua mendapat input menarik mengenai latar panggung ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.